Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Nah, kali ini aku udah janji kan akan buat part 2-nya dari Adopt a Kitten aku. Nah, sekarang aku udah jemput ya kucing aku, dia namanya Luka ya. Nanti aku akan tunjukin proses aku nganterin dia ke tempat yang baru, ke kamar dia yang baru, apakah dia takut, dia stres atau dia seneng. Nah, kita akan sama-sama lihat klipnya. Nah, kalau misalnya penasaran, aku juga akan bawa dia sih ini ya. Nah, ini tuh Luka ini kucing jenis munchkin ya. Dia munchkin itu aku akan tunjukin ya. Rasnya itu dia kakinya yang pendek-pendek. Tapi dia mixnya itu sama ragdoll ya, ragdoll. Mamanya itu ragdoll, papanya munchkin, atau aku kebalik ya. Pokoknya dua ras itu, karena kenapa munchkin itu nggak bisa di jodohin atau dikawinkan dengan sesama munchkin. Kenapa? Karena ada kelainan genetik yang membuat kalau misalnya dikawinkan takutnya anaknya tuh mati gitu. Nah, yang penasaran mau lihat penjemputannya Luka, yuk sama-sama kita lihat videonya. Oke guys, kita udah sampai rumah. Nah, aku udah bawa kucingnya ini ya. Halo. Nah, kita akan langsung keluar aja ya. Kita akan buka dia untuk lihat rumah baru gimana dia beradaptasi. Yuk sama-sama kita lihat. Nah, ini kita mau sama-sama masuk ke dalam rumah ya. Kita akan buka Lukanya. Kita mau lihat dia gimana beradaptasi di kamar baru dia. Kebetulan aku udah hias-hias kamarnya, kasih mainan. Mudah-mudahan dia nyaman. Yuk. Nah guys, kita sama-sama mau buka Luka. Kita mau lihat gimana reaksinya di kamar barunya dia. Oke. Ayo. Wah, dia langsung keluar ya. Padahal di sini ada Noah, anjing aku, dan dia nggak takut. Hello. Hello. Dan dia tuh kata ownernya yang dulu, dia tuh manja banget sih. Jadi, dia masuk lagi. Nah, dia manja banget, jadi emang gitu. Oh, dia masih sembunyi, mungkin karena ada anjing ya. Oke, di sini di kamarnya dia itu di sini cuma sedikit sih barang-barangnya, jadi cuma kayak ini kandang dia. Terus di sini ada mainannya, cuma itu. Nanti aku akan nambahin mainannya lagi biar dia nggak terlalu stres di dalam sendiri. Sebenarnya aku maunya yang kitten sih, tapi di tokonya adanya yang ini, jadi aku kasih yang ini aja. Ini tadi aku kasih dikit, tapi dia lupa shoot, jadi aku tambah lagi. Kita akan lihat dia mau makan apa. Luka, come here. Oke.
kayak aku. Ambil. Oh, dia mau makan. Dia mau makan. Oke, untuk tempat pupnya dia itu aku belum sediain karena bukannya nggak beli, tapi aku beli di Shopee jadi belum datang. Jadi kemungkinan datangnya hari ini, nanti kalau udah datang aku mungkin bakal update lagi di mungkin part 2-nya. Jadi dia kasihan kesempitan untuk pup, tapi si Luka ini pinter banget sih, dia udah di train dari kecil untuk pup dan pipis di tempatnya di pasir. Jadi untuk aku nggak susah lagi untuk ngajarin dia, dia jadi baru datang udah bisa gitu ya. Kalian udah lihat ya proses penjemputan Luka. Ya dia tuh termasuk kucing yang gak pemalu sih, dia tuh terlalu pemberani. Bahkan ada anjing aku ya namanya Noah, dia tuh gak takut sama sekali, malah dia mau berteman. Jadi aku seneng banget sih udah ketemu akhirnya sama Luka. Nah aku mungkin akan update mungkin kalau dia udah sebulan atau 2 bulan di sini. Kebetulan umur Luka tuh masih 3 bulan. Nanti aku akan update gimana dia udah membesar lah, udah gak masih kitten lagi tapi udah jadi kucing yang dewasa. Ya aku akan update kalau misalnya udah agak gede. Oke deh guys, semoga ini membantu kalian, bermanfaat kalau misalnya kalian juga mau berniat untuk adopt kitten ya. Aku udah kasih di video yang sebelumnya apa aja yang harus dibeli, yang dipersiapkan. Dan mungkin ya ini, untuk kalian yang punya peliharaan lain di rumah selain kitten, yaitu pastikan dulu mungkin anjing kalian itu gak, apa ya bisa dibilang ya, yang gak ganas gitu ya, yang gak agresif, biar kucing yang baru datang itu bisa nyaman. Kebetulan anjing aku tuh anjing yang gimana ya, playful banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ketemu binatang lain dia tuh gak jahat lah, gak agresif. Jadi dia malah suka main sama kucing aku. Jadi jangan lupa pastikan hal-hal tersebut sebelum kalian berniat untuk mengadop kitten. Oke deh, gitu dulu video dari aku. Jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya kalian pengen. Dan tungguin video-video selanjutnya. Bye, see you!